Inilah aktiviti di petang hari menjala di pesisiran pantai Kota Kinabalu, Sabah. Mencari ikan untuk dimakan. Empat belakang. Tak ada oleh. Tidak memakai selipar. Dan inilah dia tetamu undangan Rahmat Seruji dan Saifuddin Seruji. Nampaknya ikan itu ada oleh, muka pun ada senyum. Sungguh happy nampaknya. Yang berbaju biru itu adalah abang kepada Rahmat. Dan di sini lah jalan bulatan menuju ke kampung baru, dan kita berada di kebun padi Uang Ile. Uang Ile ataupun Uang Ulu sebenarnya, langsung saya tahu sebenarnya. Saya najak kakak ya teh. Dan Rahmat ditugaskan membawa ikan mengelilingi Taman Titi Wangsa. Wah, sungguh cantik itu. Cik, oh sinyal lo deh. Sekejap lah tak nyala dek. Nah, jatuh ni ni. Sama je memang siap tu.